Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Dalam video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara untuk mengirim video singkat pada aplikasi WhatsApp melalui chat. Seperti ini contohnya, kalian bisa mengirim video singkat melalui chat langsung, seperti kita mengirim atau membuat status WhatsApp. Nah, bagaimana cara untuk membuatnya? Simak terus video ini sampai selesai. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memberikan tips ini buat kalian agar bisa mengirimkan video instan ya. Nah, seperti apa caranya? Kalian buka saja aplikasi WhatsApp kalian, kemudian buka chat. Nah, bagian chat ini kalian bisa pilih bagian mikrofon yang ada di bawah, kalian klik saja. Nah, maka akan berubah menjadi tombol video. Nah, disinilah kalian harus menekan atau menahan seperti kalian mengirim rekaman suara ke teman kalian. Kalian bisa merubahnya seperti ini, layar depan ataupun belakang. Untuk durasi video ini, kalian bisa menggunakan hingga 1 menit atau 60 detik ya. Jika kalian ingin mengunci, kalian bisa menguncinya. Kemudian kalian bisa menghentikan jika kalian sudah ingin menghentikan, kalian klik tengah. Selanjutnya kalian langsung kirim. Nah, maka di sini otomatis video akan langsung terkirim. Cara ini bisa dilakukan di beberapa perangkat ya. Namun ada juga perangkat yang belum bisa mendukung untuk fitur ini. Namun kalian harus mengupdate aplikasi WhatsApp kalian ke versi yang terbaru agar kalian bisa menikmati fitur pesan instan ini ya. Nah, itulah cara untuk mengirim pesan instan di aplikasi WhatsApp seperti kita mengirim voice note atau pesan suara di aplikasi WhatsApp. Jika menyukai video ini, silakan untuk tekan like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.